Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya berada di sebuah desa yang berada di area persawahan dan perkebunan ya. Perkebunan di sini banyak didominasi dari tanaman padi, seperti tanaman padi, ada palawija, jagung, kacang tanah seperti itu. Ya, di sini ada peralatan-peralatan yang dimiliki dari pemilik kebun, traktor Quick G1000. Ini adalah andalan untuk membajak sawah yang sangat mudah digunakan. Ini dia roda untuk pembajak yang terbuat dari besi. Kalau yang ini roda untuk di jalan, untuk transportasi ke sawahnya. Terus nereng kopling. Jadi untuk belok traktor ini menggunakan persnelengnya, persneleng kopling ini. Ya, ini dia garu atau yang disebut gajonya untuk membajak. Ini yang jenis untuk mendudak tanahnya, bukan dikaitkan di situ. Traktor ini dibekali dengan mesin diesel. Ini Swan Diesel Engine R100L. Ini kapasitas 10 HP. Tenaga kuda ya ini maksudnya. Ini ada traktor yang jenis sudah agak tua, model G900B Quick dan Kubota, yang tadi serinya G1000. Oh, yang ini tadi Quick G900B. Untuk garden kelihatannya lebih besar yang ini daripada yang tipe G1000. Nah, ini juga ada motor legendaris Yamaha F1Z, tapi ini sayang tidak diurus. Nah, ini masih bisa difungsikan jika ini pemiliknya mau memperbaikinya lagi. Ini terkenal kencang juga motor ini pada zamannya. Oke guys, sementara seperti itu di kampung halaman pedesaan. Ini berada di desa Jonggol Jambon Ponorogo, di rumah pinggiran ya, yang sangat asri dan sejuk hawanya di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.
berarti mungkin bare ini kan sat mesti nih kan bare ini kita sat nih yang ngecek kemes kan yura. Oh iya karena bukan yura nih.